Halo, saya Rudy Poa dari rudypoa.com karya motor Hari ini saya ingin membicarakan mengenai produk KTM terbaru Yaitu KTM 790 Adventure Motor ini 800cc, 2 silinder uh, Saya baru saja menyelesaikan nyoba motor ini Wah, luar biasa uh, Motor ini uh, beratnya sekitar 190 kg Tapi saat dikendarai Sangat tidak terasa beratnya, berat motor ini jauh berbeda dibandingkan dengan 1190 yang bobotnya sekitar 215 kg. Jadi 25 kg ini selisihnya tapi ini serasa hilang 50 kg. Ini uh, sangat ringan, mundur majunya juga ringan sekali karena bobot beratnya itu berada di bawah. Ini tankinya bisa kapasitasnya hingga 22 liter, jadi daya jangkau kilometernya itu jauh di atas 300 kilometer. Dengan bobot yang di bawah ini, motor ini terasa ringan karena memang eh, dengan posisi yang lebih pendek dari tanah dan juga dengan bobot yang di bawah, hingga motor ini terasa tidak terasa sekali beratnya. Memang orang suka berpikir wah ini tanki di bawah seperti ini dan wah bahaya nih ya. Tapi tanki motor KTM itu dua lapis, uh, homo yang untuk yang homologasi dan juga dikasih pelindung lagi, pelindung plastik. Jadi dengan benturan-benturan akan tertahan di sini. Untuk tinggi motor ini dengan pelek depan 21 inci dan belakang 18 inci, sebagaimana layaknya trail. Motor ini terasa apa? sangat cukup pendek. Jika kita lihat dengan mudah ngangkat daya jangkau kaki kita cukup nyaman hanya jok cukup lebar jadi kaki apa paha kita terasa nyangkut di sini eh, kita harus duduk agak maju baru terasa oh eh, bisa lebih rendah lagi kaki kita bisa menjangkau tanah lebih lebih jauh lagi eh, kita lihat sistem elektroniknya sistem elektronik yang canggih dengan Uh, instrument cluster yang seperti tablet atau iPad dengan elektronik, sistem elektronik motor ini sama seperti yang ada di 1290 Adventure jadi boleh dibilang motor ini selama kita tidak nabrak kemungkinan jatuhnya kecil sekali dengan cornering ABS, lean angle sensor dan lain-lainnya membuat motor ini sangat aman untuk dikendarai di jalan raya. Nah, di samping itu ada beberapa fitur jok belakang jika dicabut. Ada tempat penyimpanan. Ini biasanya bisa buat simpan HP. Kita masukin di sini, tinggal tarik HP-nya keluar. Kunci lagi atau dompet atau apa bisa taruh bawah. Di samping itu joknya juga ada dua posisi. Kita bisa taruh di bagian atas. Untuk yang rendah, bagian bawah untuk yang tinggi. Ada juga tempat penyimpanan lain, kita cabut, cabut depannya, tarik ke belakang. Ada juga tempat penyimpanan di sini. Walaupun tidak bisa menyimpan yang berat-berat, tapi untuk kunci-kunci cukup lah. Pemasangan juga cukup ringan, yang di sini kita masukkan ke tombol ini. Lalu colok lagi. pemasangan jok juga simple, tidak rumit. Airbox ada di sini, jadi kita bisa lihat tangkinya posisinya kecil di atas, besar di bawah, dan juga ada pelindung besi di sini untuk melindungi saat crash di bagian depan. Ada steering damper juga di dalam. Samping itu windshieldnya kacanya ini, ini posisi terendah bisa dinaikkan sekitar lima senti. Jadi kalau kita mau touring agak jauh kita kancing lagi naik sekitar lima senti. Jadi ini yang tipe S, tipe R-nya akan berbeda sedikit e, dari segi suspensi, akan travelnya akan lima senti lebih panjang depan dan belakang, joknya otomatis juga akan lebih tinggi sedikit. Dan jok untuk tipe R itu akan satu piece, tidak dua piece seperti yang ada di tipe S ini. Jadi analisanya tipe S ini motor touring yang handal dipakai untuk off road dan yang tipe R motor off road yang mumpuni atau handal untuk dipakai di touring. Nah, jadi ini uh, beberapa fitur saya akan uh, berikan ulasan lebih dalam lagi untuk ke fitur-fitur lainnya di lain kesempatan. Terima kasih.